Ya, Wang. Macam mana kau sekarang? Baik-baik aja. Alhamdulillah, Rosli. Macam biasalah. Kau tahu tak keluarga grup laknat itu telah membohongi kita? Dia fikir kita ini dungu. Tak ada itu otaknya. Janji ingin bebaskan kita dari pemerintahannya. Kau tengok apa sudah jadi. Kenapa? Apa yang berlaku ni, Wang? Tak guna punya orang putih berjanji untuk membebaskan dan memajukan negara ini. Tapi ini yang kita dapat. Rosli, apa kau mahu sertai kumpulan aku? Kami semua mahu halau itu orang putih jahanam. Kami mahu kasih bebas ini tanah Sarawak. Ha, Rosli, datang pun kau. Alhamdulillah. Aku ada juga bawa teman-teman aku. Okey, ambil tempat masing-masing. Baiklah, seperti yang semua sudah tahu, tanah kita akan datangi oleh Governor Sir Duncan Stewart. Dan sudah terang lagi berseluruh, ini merupakan rancangan mereka untuk mengambil hak kita. Dasar penjajah tak sedar diri. Mula-mula mereka datang menjanjikan emas permata. Sekarang najis pula mereka beri. Hak-hak kita semua mereka rampas. Tanah nenek moyang kita mereka rampas juga. Kita perlu buat sesuatu. Dengan nama Allah, kita perlu lawan mereka. Sabar, Bujang. Apa kau tidak nampak kepada mereka yang telah berlawan British? Sampai bila kita mau duduk di bawah British seperti lembu dicuci hidung? Ini tanah nenek moyang kita. Betul tu, Bujang. Ini tanah kita, amanah kita untuk jaga keturunan kita. Aku tak nak cucu cicit aku, generasi aku hidup sengsara tanpa hasil bumi yang sekarang kita ada. Aku bukan tidak bersetuju dengan kamu orang semua. Tapi aku takut. Aku takut. La haula wala quwata illa billah. Jangan takut pada mereka. Takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah semata-mata. Sabar semua. Kita seharusnya mempunyai rancangan yang betul. Aku ada satu rancangan. Sir Duncan Stewart datang pada kita. Changed his birth date. Now he will surely get the death penalty. Good job, Margaret. Make sure the bonus never find out about this. The defense has failed to prove that Rosli Dobi were in fact under duress. He in fact committed the act of murdering with intent. For the charge of murdering with intent, we hereby sentence Rosli Dobi to death by hanging.
secarik kertas ini dan seputar pensel untuk renungan sepanjang masa. Saya, sepenulis Rosli Dobby, dalam lindungan Burma, saudara-saudara dan saudari-saudari seperjuangan, saya tak lama lagi akan meninggalkan jejak tanah tumpah darah yang ku cintai, dan utama sekali ayah, bunda yang ku kasihi, dan saudara-saudara semua. Saya sanggup berkorban nyawa untuk memperbaiki rakyat yang telah dibudaki oleh penjajah. Saya mengaku dan terima apa-apa kesalahan di dunia ini. Saya tak gentar, saya tak takut mati. Saya terima hukuman yang telah dijatuhkan di mahkamah. Akhir kata, hei, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, berjuanglah, jangan mundur, majulah ke hadapan. Ditulis pada 1/3/1950, saya yang akan meninggalkan indah ini. Amin.